Beginilah detik-detik Mpok Alpa melahirkan bayi kembar. Diketahui, istri Aji Darmaji itu baru saja melahirkan bayi kembar berjenis kelamin laki-laki. Rupanya, Mpok Alpa memilih melahirkan di rumah sakit yang sama dengan Nagita Slavina. Bahkan, seluruh biaya proses persalinan bayi kembarnya itu ditanggung oleh Raffi Ahmad. Diketahui, Mpok Alpa melahirkan bayi kembarnya dengan proses persalinan sesar. Jelang proses melahirkan, Mpok Alpa tampak memperlihatkan kondisinya dengan perut yang sudah sangat besar. Untuk proses melahirkan kali ini, Mpok Alpa mengharuskan suaminya ikut masuk ke dalam ruang operasi. Diketahui, persalinan sesar adalah operasi untuk melahirkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim ibu. Operasi ini dilakukan ketika persalinan normal tidak memungkinkan atau tidak aman, atau ketika kesehatan ibu atau bayi terancam. Selama proses operasi, ibu hamil akan diberi obat bius spinal yang disuntikan ke area tulang belakang. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.